Gerhana bulan total yang terjadi pada 8 November 2022 dapat disaksikan di Indonesia. Fenomena ini merupakan durasi total selama 1 jam 24 menit 58 detik dan durasi umrah selama 3 jam 39 menit 50 detik. Lebar gerhana bulan total kali ini sebesar 1,3589 dengan jarak pusat umrah ke pusat bulan sebesar 0,2570. Gerhana bulan tahun 2022 ini yang akan terjadi pada November mendatang itu termasuk ke dalam gerhana ke-20 dari 72 gerhana dalam seri Saros 136. Dilansir dari NASA, gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi. Meski permukaan bulan tertutup oleh bumi, sebagian sinar matahari tetap bisa menyentuh permukaan bulan. Sinar matahari yang melewati atmosfer bumi menyebabkan atmosfer menyaring sebagian besar cahaya biru. Hal ini mengakibatkan bulan saat gerhana bulan total tampak berwarna merah jika dilihat dari bumi. Biasanya, gerhana bulan berlangsung selama beberapa jam, setidaknya 2 gerhana bulan sebagian terjadi setiap tahun, sementara gerhana bulan total jarang terjadi. Gerhana bulan merupakan fenomena langit yang mudah diamati karena tidak memerlukan teleskop atau alat khusus lain untuk melihatnya. Namun, dengan teropong dan teleskop, tampilan gerhana bulan akan tampak lebih detail. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga gerhana ini akan terlihat di seluruh Rusia Timur, Jepang, Australia, Samudra Pasifik, dan sebagian Amerika Utara, bagian Barat, dan Tengah.